Tahukah kamu, ada makhluk kecil di dunia ini yang mampu menantang hukum gravitasi, terbang mundur, bahkan melayang di udara tanpa jatuh, hanya dengan mengepakkan sayapnya lebih dari 80 kali per detik. Dialah kolibri, burung terkecil di dunia, namun dengan kemampuan yang luar biasa. Kolibri bukan sekedar indah dengan warna bulunya yang berkilau seperti permata. Di balik tubuh mungilnya, tersembunyi mesin biologis yang sangat efisien. Jantungnya bisa berdetak hingga 1.200 kali per menit, dan metabolisme tubuhnya bekerja 10 kali lebih cepat daripada manusia. Setiap hari, kolibri harus menghisap nektar dari ratusan bunga hanya untuk bertahan hidup. Namun, yang menakjubkan, saat malam tiba atau ketika makanan sulit ditemukan, kolibri akan memperlambat detak jantungnya, seolah-olah masuk ke mode tidur super lambat yang disebut torpor, agar tidak kehabisan energi. Bayangkan, makhluk sekecil itu bisa mematikan dirinya sementara demi bertahan hidup. Lebih hebat lagi, kolibri memiliki memori spasial luar biasa. Ia bisa mengingat detak setiap bunga yang pernah ia kunjungi, bahkan tahu kapan bunga itu akan kembali menghasilkan nektar. Di tengah hutan tropis Amerika Selatan, kolibri menari di antara sinar matahari yang menembus dedaunan, menebar kilau warna ungu, biru, dan hijau seperti serpihan pelangi hidup. Setiap kepakan sayapnya bukan hanya gerakan, tapi puisi sains tentang efisiensi, keindahan, dan ketahanan hidup. Alam sekali lagi menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu datang dari ukuran, tapi dari keajaiban cara bertahan. Namun, pernahkah kamu bertanya, berapa banyak lagi rahasia kecil seperti kolibri yang masih terbang di sekitar kita tanpa pernah benar-benar kita sadari?